Itu bukan dijadwalin gue suka gue beli, tapi justru kayak kalau ada yang suka langsung beli, tapi nggak usah dijadwalin sebulan sekali ada beli tas gitu. Karena kan kita lihat season kan, musimnya lagi tas apa ya ambil aja tas apa gitu. Tapi kalau lagi nggak musim juga jangan dipaksain juga. Berbeda dengan artis lainnya, Roy Kiyoshi mengaku tak membawa banyak barang saat kepergiannya ke Jepang beberapa hari ke depan. Jika para artis terbiasa membawa banyak perlengkapan, Roy justru membawa satu buah koper kosong yang khusus dipersiapkan hanya untuk diisi hasil belanja. Benarkah ini sudah menjadi kebiasaan Roy Kiyoshi kala berkunjung ke negara lain? Kayaknya kalau dari sini aku nggak bawa tas banyak-banyak, nanti mau beli aja di sana gitu. Jadi bawa dua koper nih, satu koper isi full baju, satu koper